Universitas Mula Warman merupakan universitas tertua di Kalimantan Timur. Universitas Mula Warman memiliki 14 fakultas unggulan, salah satunya ialah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami memiliki visi menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat terbaik di Regional Tengah II Indonesia tahun 2022 dan mampu berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang unggul berbasis hutan tropis lembap dan lingkungannya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman memiliki 7 peminatan, di antaranya promosi kesehatan, epidemiologi, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, biostatistika dan kependudukan, gizi kesehatan masyarakat, dan administrasi dan kebijakan kesehatan. Mendorong penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi yang berkualitas serta berbasis pada hutan tropis lembap dan lingkungannya adalah salah satu misi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kami mendukung mahasiswa dalam pengembangan kreativitas, seni budaya, keilmiahan, keagamaan, organisasi, dan sportivitas. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman berupaya menyediakan fasilitas guna mendukung proses pembelajaran seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer, laboratorium epidemiologi, laboratorium gizi, laboratorium audiovisual, laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, fasilitas lokal e-learning, serta sarana penunjang lainnya. Menciptakan lulusan terbaik yang berakhlak, unggul, kreatif, berintegritas dan profesional, serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan guna terwujudnya tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman.